Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya dipanggil untuk berjuang dalam hidupnya. Bukan hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berjuang mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Kadang mengikuti apa yang dikehendaki Allah tidak mudah dan perlu diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Yusuf menjadi teladan yang menunjukkan kepada kita bahwa beratnya perjuang mengutamakan rencana Tuhan tidak boleh menyurutkan semangat orang percaya. Yusuf berhasil menyatakan pengampunan meskipun sulit baginya. Kita pun dikuatkan untuk mewujudkan apapun rencana Allah dalam hidup kita. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 335, bait 1 dan 3, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 13. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama. Juru selamat kami.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari akan segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Tuhan yang sering kali kita lakukan melawan kehendak Tuhan, marilah sekarang kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, serta memohon kemurahan pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa kami yang ada di sorga, itulah doa kami dan pengakuan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Amat sering kami menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan. Dan marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam kehidupan yang baru dan petunjuk hidup baru kita dengar dari surat Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Saudara-saudara, sekarang mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk senantiasa hidup di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat 239 baitnya yang pertama, Perubahan Besar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Dan sebelum kita membaca kitab suci, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika saat ini kami akan membaca Alkitab yang kami imani adalah firman Tuhan sendiri. Tolonglah kami supaya kami mampu menerima firman Tuhan dengan sukacita dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan juga Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan, supaya ia boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Kami berdoa dan memohon urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada pagi hari ini akan membaca bersama-sama dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-45, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucu dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca sebuah kisah yang sangat mengharukan. Di situ diceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf dalam suasana sangat emosional. Sudah lebih dari 10 tahun mereka berpisah. Karena kejahatan saudara-saudara Yusuf, maka Yusuf kemudian berada di Mesir. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa Yusuf sekarang sudah menjadi seorang pembesar di Mesir. Oleh sebab itu, perjumpaan itu menjadi sesuatu yang sangat mengharukan. Karena disitulah kemudian Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya yang pergi ke Mesir,
karena mereka datang ke Mesir untuk mencari makanan, karena di Kanaan, di tempat orang tua mereka tinggal, sedang terjadi kelaparan besar. Dan disitulah kemudian Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Marilah dekat-dekat. Jadi ada suasana di mana Yusuf mau menerima saudara-saudaranya yang sudah menjualnya. Dan seakan-akan dia melupakan masa-masa yang berat yang sudah mereka lewatkan. Dan kita membaca di dalam Alkitab, kemudian Yusuf memeluk mereka, mereka bertangis-tangisan dalam suasana emosional dan mengharukan. Dan ini seakan-akan mengibaratkan sebuah kondisi di mana Yusuf pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan oleh kakak-kakaknya, tetapi tidak dibalas dengan kejahatan, tapi justru dibalas dengan kasih dan kemesraan. Saudara-saudaraku, ini sebuah kisah inspiratif di dalam Alkitab yang tentu kalau kita renungkan dapat memiliki makna yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, saya ingin mencatat tiga hal yang penting dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, bacaan kita dalam Kejadian 45 ayat 1-15 menegaskan kepada kita bagaimana Allah memelihara kehidupan umatnya. Perikop ini menceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf yang sedang mengalami kelaparan di Kanaan, dan kemudian mereka pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan karena di Mesir cukup banyak makanan. Dan kita melihat tadi bagaimana mereka kemudian bertemu dengan Yusuf dan mereka mendapatkan makanan yang dibutuhkan. Dan yang sangat menarik adalah ungkapan Yusuf setelah dia memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya, bagaimana Yusuf melihat peristiwa itu. Di ayat yang ke-5, saya kutipkan, "Kamu menjual aku ke sini, ke Mesir, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi peristiwa yang dialami oleh Yusuf itu sebenarnya mengandung sebuah hal yang luar biasa, di mana Allah memelihara umatnya. Allah memelihara kehidupan nenek moyang Israel dengan sangat luar biasa. Ia memelihara kehidupan umat yang sudah dipilihnya untuk kemudian mengalami kehidupan yang luar biasa. Dengan Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, justru Yusuf kemudian menempati kedudukan yang sangat tinggi, menjadi orang nomor dua di Mesir setelah Fir'aun. Dan dia dengan segala kekuasaannya dan segala hal-hal yang dipegang untuk menentukan segala sesuatu di Mesir, dia kemudian memberikan segala hal makanan yang dibutuhkan oleh keluarga Yakub, dan yang diberikan sangat berlebihan sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka di Kanaan. Dan di ayat yang ke-7 juga di sana ditegaskan, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Jadi jelas sekali bahwa Yusuf memahami bahwa dengan kepergiannya di Mesir menjadi orang yang dijual oleh kakak-kakaknya, tapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa dengan kepergian Yusuf ke Mesir ini justru ingin mendatangkan kehidupan dengan segala kekuasaan yang dimiliki oleh Yusuf, kemudian mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup. Jadi mungkin saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf sebagai orang yang sangat berkuasa dan mereka sangat takut dan gemetar karena mereka sudah menjualnya pada masa yang lalu.
Tetapi justru Yusuf mengatakan, sudah tidak apa-apa, tidak masalah. Justru aku di sini, bukan sebenarnya bukan kamu yang merencanakan, tapi Allah yang sudah merencanakan supaya aku bisa menolong keluarga kita, tapi juga seluruh bangsa Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, ini sesuatu yang kita dapat memetik pelajaran bahwa Allah memelihara umatnya dengan cara yang tidak biasa. Sekalipun harus melalui jalan yang berliku-liku, melalui jalan yang tidak mudah, pada akhirnya Yusuf boleh menempati tempat yang istimewa dan kemudian justru ia menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi keluarga orang-orang Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengatakan bahwa bacaan ini, kisah ini tentu masih sangat bermakna bagi kehidupan kita sekarang. Di dalam kehidupan kita sekarang, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami kehidupan yang tidak mudah, mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan-kesulitan yang lainnya dalam situasi-situasi yang tidak mudah pada saat ini. Tetapi firman Tuhan atau kisah Yusuf ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Memang harus ada perjalanan yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya Tuhan akan menolong. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia juga berdoa kepada Bapanya supaya Bapa memelihara orang percaya. Tuhan Yesus juga berjanji kepada para muridnya, dia tidak akan meninggalkan para muridnya. Dan itu diwujudkan, dinyatakan dengan Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita, menguatkan kita, menolong kita, menghibur kita, sehingga kita tetap bisa bertahan di dalam situasi yang sulit. Jadi yang pertama, Allah memelihara kehidupan umatnya, sekalipun harus mengalami perjalanan yang tidak mudah. Dan sampai saat ini pun, kita juga meyakini bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, dari kisah ini, saudara-saudara, kita dapat mengatakan bahwa Yusuf adalah sebuah inspirasi bagi kehidupan kita dalam mewujudkan rencana Tuhan. Yusuf adalah sebuah contoh orang yang terus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, lalu kemudian kita membaca bahwa dia berada di tengah-tengah keluarga Potifar. Dan di dalam keluarga Potifar ini pun juga dia melakukan kehidupannya yang benar, yang baik, sehingga Potifar sebagai orang yang penting juga memberi kepercayaan besar kepada Yusuf untuk mengelola seluruh harta kekayaan Potifar. Tetapi memang kemudian kita juga membaca bagaimana lalu kemudian nanti istri Potifar sangat tertarik kepada Yusuf, kemudian dia mengatakan kabar bohong bahwa Yusuf akan memperkosanya dia, sehingga terpaksa Yusuf masuk dalam penjara. Tetapi yang menarik juga di dalam Alkitab diceritakan bahwa ketika Yusuf dalam penjara, dia juga menunjukkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan dia meyakini bahwa keberadaannya di dalam penjara adalah juga karena tuntunan Tuhan sendiri. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa di dalam penjara itu, kepala penjara juga sangat tertarik kepada Yusuf. Karena pelayanannya baik, perilakunya baik, sehingga dia diberi kepercayaan untuk melayani kepala penjara itu. Dan kemudian kita membaca selanjutnya bagaimana ia menceritakan perjalanan kehidupannya, bahwa kalau ia bisa melakukan hal yang baik itu karena Allah sendiri yang menolong. Di dalam Kejadian 41 ayat 16, Yusuf mengatakan bahwa bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Artinya apa? Artinya adalah bahwa perjalanan yang dijalani oleh Yusuf ini karena dituntun oleh Tuhan dan dia terus berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perjuangan Yusuf untuk
kemudian juga mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan juga nyata ketika Yusuf mau menerima saudara-saudaranya. Bayangkan saudara-saudara, Yusuf dijual. Yusuf sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Sehingga sebenarnya awalnya mereka ingin membunuh Yusuf. Tetapi kemudian Ruben mengatakan, jangan dibunuhlah, kita jual saja. Dan orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang mengalami liku-liku kesengsaraan, dan bertemu dengan orang yang membuat kesulitan hidupnya itu, dia tidak merasa benci, ia tidak merasa dendam, ia tidak merasa bahwa saya harus melakukan hal yang sama kepada kakak-kakakku. Tetapi Yusuf justru menunjukkan kebaikannya. Mari dekat-dekat pada saya. Ia mau memeluknya, ia menangis dengan keterharuan yang besar dari bisa bertemu dengan kakak-kakaknya yang membenci dia. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ada keikhlasan, ada kerendahan hati, ada kesediaan menerima orang yang membenci dia. Dan itu tentu adalah juga kehendak Tuhan yang harus diperlakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bahwa diceritakan Yusuf mempunyai dua orang anak. Namanya yang satu adalah Manase. Manase itu artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi anaknya Manase ini mengingatkan karya Allah di dalam kehidupannya, bagaimana dia bisa melupakan masa lalu yang buruk. Bahkan dia juga bisa melupakan keluarganya dan hidup di dalam kekinian. Anaknya yang kedua namanya Efraim. Yang di dalam Alkitab Kejadian 41 dikatakan Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Artinya adalah pada masa sulit pun Tuhan juga mau menghadirkan kebaikan dan kesukacitaan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Yusuf merasakan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dia terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pendek kata Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Dia berjuang melakukan itu. Dan semua itu berhasil karena Tuhan juga memberkatinya. Yang ketiga, dari bacaan ini saya dapat menyimpulkan sebuah pengajaran yang penting adalah bahwa jangan kita pernah meragukan bahwa Allah memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan bahwa Allah memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kisah Yusuf sangat jelas bahwa sekalipun harus melalui berbagai-bagai kesulitan, tantangan, penolakan, dan bahkan kesengsaraan, pada akhirnya ada buah yang manis. Dari orang yang dijual, orang yang mau dibunuh, orang yang disia-siakan oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, dia kemudian menjadi orang yang penting. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kita, maka dia pada akhirnya juga akan mewujudkan bahwa rencananya adalah yang baik. Sekalipun seringkali di dalam perjalanan menuju kepada yang baik itu, kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca sampai ayat yang ke-15 tadi, jelaskan bahwa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak hanya cukup ketika mereka, saudara-saudara Yusuf tadi mendapatkan makanan dan juga mendapatkan uang, mendapatkan pakaian dari Yusuf, tetapi juga bahkan Yusuf meminta ayahnya dan seluruh keluarganya, anak cucunya berpindah ke Mesir dan bahkan disediakan wilayah Goshen yang subur di Mesir. Dan Yusuf mengatakan ini masih 5 tahun lagi akan terjadi kesulitan, tetapi engkau bersama keluarga kita akan tinggal di Mesir di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi sebuah kisah yang indah, kisah yang manis, bahwa Tuhan menyatakan rencananya yang baik, yang indah, pemeliharaannya itu sekalipun harus melalui situasi-situasasi yang tidak mudah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita beribadah pada saat ini secara khusus akan melakukan dua hal. Yang pertama, kita akan menerima perjamuan kudus yang mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus juga berjuang. Tuhan Yesus melakukan perjuangan yang luar biasa sampai mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan dan bahkan sampai mati. Untuk apa? Untuk menjalankan misinya sebagaimana diperintahkan oleh Bapa, membawa kabar baik, membawa keselamatan kepada dunia ini. Dan ini menjadi sebuah inspirasi ketika kita mengikuti perjamuan kudus, biarlah kita juga disemangati sebagaimana semangat Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya, melakukan yang baik, melakukan memberikan kabar keselamatan kepada banyak orang, sekalipun harus mengalami berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan. Yang kedua, pada saat ini kita beribadah tanggal 16 Agustus dan besok kita akan masuk dalam peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, kalau kita merayakan atau memperingati 17 Agustus, tentu juga salah satu yang kita ingat adalah bagaimana banyak orang berjuang pada waktu itu membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, membebaskan dari penjajahan asing. Nah, inilah saat kita mengenang perjuangan mereka, meneladani perjuangan mereka. Tentu kita tidak lupa bersyukur juga kepada pertolongan Tuhan yang sudah menuntun bangsa ini sampai saat ini. Dan salah satu hal yang patut kita lakukan dan harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari penjajahan, tentu bagaimana kita sebagai warga negara mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif, hal yang baik, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan melakukan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus dalam situasi-situasi yang tidak mudah karena wabah COVID-19 masih merajalela, salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita memutus rantai penyebaran COVID itu, antara lain dengan menjaga kesehatan dan juga melakukan pembatasan-pembatasan, sehingga dengan demikian kita juga memiliki andil yang positif bagi perjuangan negeri kita untuk menggapai kondisi yang jauh lebih baik lagi. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, sehingga kita boleh terus berjuang untuk melakukan kebenaran, melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa nanti dalam rangkaian ucapan syukur kita terhadap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, nanti bersama-sama dengan anak-anak kita akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, sebagai penghayatan kita juga kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ajak kita semua mengikutinya dengan sukacita dan mengikutinya dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Indonesia, bagi kemuliaanmu.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firmanmu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Hatiku rindu melihat curahan kuasamu di tanah tercinta negeriku. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama umat di sepanjang abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita berdoa, menaikkan doa syafaat, dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami pada saat ini. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga, mendengarkan firman-Mu, memuji nama Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan sukacita, semangat, dan kegembiraan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami senantiasa berjuang melakukan apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, jadikan kami saksi-saksimu yang setia, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima perjamuan Tuhan yang mengingatkan kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati, rela menderita, rela memberikan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, dan tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya di dalam kehidupan kami senantiasa mampu berjuang seperti Tuhan Yesus juga mau memperjuangkan kebaikan, keselamatan bagi dunia ini. Kami lemah, kami terbatas, tetapi biarlah oleh topangan-Mu itu kami sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan doa syafaat ini kami juga mengingat jemaat-Mu, khususnya GKJ Ebenezer. Kami berdoa untuk warga jemaat yang pada saat ini sedang menderita sakit dan di dalam proses pemulihannya. Demikian juga kami mengingat orang tua kami,
warga jemaat yang sudah lanjut usia di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau mengenal satu persatu domba-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih Tuhan Yesus, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang sakit. Orang tua kami juga diberi semangat, diberikan pengharapan bahwa pada masa tua pun mereka boleh senantiasa semakin dekat dengan Tuhan dan memberi yang terbaik di dalam kehidupan mereka sesuai dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga pada saat ini berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Mereka yang sedang membangun usaha baru, saudara-saudara kami yang sedang berusaha mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini. Kami topang mereka, kami doakan mereka supaya Tuhan membuka jalan, memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga kami tidak kekurangan, kami senantiasa dicukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam studi, Tuhan berkati studi mereka di rumah ataupun di mana saja, mereka dapat belajar dengan maksimal. Dan mampukan kami ya Tuhan sebagai orang tua untuk mendampingi mereka, supaya anak-anak kami tidak hanya tumbuh di dalam kecerdasan pikiran, tetapi juga iman mereka, hati mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh dan dijaga oleh Tuhan dari pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan yang akan merusak kehidupan anak-anak kami. Para pemuda yang pada saat ini sedang mencari teman hidup, mencari jodoh mereka, juga Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang menjadi jodoh yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, menghadapi masalah-masalah ekonomi, relasi-relasi yang retak, situasi-situasi yang tidak mudah yang dihadapi karena pekerjaan, karena hal-hal lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan keluarga kami, saudara-saudara kami itu, supaya di dalam situasi yang sulit, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kami sungguh percaya, hanya kepada Tuhan Yesus, hidup kami akan berbuah, hidup kami akan berbahagia, hidup kami akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Bapa di dalam surga, sebagai warga bangsa Indonesia, pada saat ini kami juga bersyukur bahwa esok hari negeri Indonesia, bangsa dan negara Indonesia akan memperingati kemerdekaan yang ke-75. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai bangsa dan negara kami, sehingga kami memperoleh kemerdekaan. Tetapi kami juga mengakui, masih ada banyak hal yang kami dipergumulkan oleh negeri ini. Masalah keadilan, masalah penegakan hukum, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah relasi-relasi yang seringkali ada intoleran di tengah-tengah negeri kami. Oh Tuhan, mari Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari kerusakan. Berkati upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya para pemimpin untuk dapat sungguh-sungguh membawa negeri kami menjadi negeri yang bermartabat, negeri yang istimewa, negeri yang maju, modern, adil, benar, dan senantiasa taat pada hukum. Kami berdoa secara khusus untuk penanganan dampak-dampak negatif dari virus corona. Mari Tuhan, Engkau menolong. Dan kalau pada saat ini juga pemerintah sedang menguji obat-obat untuk penanganan COVID-19, Tuhan berkati supaya berhasil baik dan pada akhirnya dapat ditemukan obat yang sungguh-sungguh dapat menuntaskan, menghalau virus COVID-19 ini. Tuhan berkati juga usaha-usaha seluruh dunia untuk mengatasi dampak-dampak dari COVID-19 ini. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai persekutuan, kami juga turut mengusahakan kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan mengadakan pembatasan-pembatasan supaya kami dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau juga mengetahui pergumulan-pergumulan gereja-gerejamu di Indonesia di dalam memberitakan Injil, di dalam mendirikan gedung gereja,
Mari Tuhan, Engkau juga menolong, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Engkau juga mengetahui pergumulan-pergumulan keluarga kami, ya Tuhan, yang secara pribadi tidak dapat kami ungkapkan di tempat ini. Tetapi Tuhan melihat apa yang sedang kami pergumulkan, rencana-rencana kami ke depan, usaha-usaha kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan keberhasilan supaya kami semakin mampu bersyukur dan melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami kepadamu Tuhan, dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kemurahan Tuhan sendiri. Tetapi jangan kehendak kami Bapa, tetapi kehendak-Mulah yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan menerima perjamuan kudus, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan keluarga-keluarga pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, makanan, minuman yang disediakan khusus untuk perjamuan ini. Apapun yang sudah disediakan oleh keluarga, biarlah itu sungguh-sungguh membawa kita pada ingatan kita, syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saya akan memandu nanti bagaimana jalannya perjamuan. Nanti kita akan makan dan minum bersama-sama dengan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud sebagai berikut. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya adalah keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dan dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan dari Allah itu?
Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan yang disediakan ini adalah diperuntukkan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 412. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di meja ini telah tersedia roti dan anggur, dan di rumah saudara masing-masing juga telah menyediakan makanan dan minuman yang dikhususkan untuk perjamuan ini. Marilah kita tidak terpaku dengan apa yang ada di meja kita, tetapi marilah kita mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, roti sorgawi itu, air kehidupan itu yang sekarang berada di dalam kerajaan sorga. Dan biarlah dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus, menjadikan perjamuan ini menjadi sesuatu yang bermakna untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduh sejenak sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan melalui perjamuan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah disalibkan menebus kita dari dosa sehingga kehidupan kita menjadi selamat penuh. Amin. Terimalah
Mari kita angkat makanan kita, roti kita, sambil mengingat dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dengan sempurna. Marilah kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara menerimanya sambil mengingat dan percaya dengan sungguh bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah tertumpah di Bukit Golgota, membasuh dosa-dosa kita dengan sempurna. Amin. Terimalah. Mari kita angkat minuman kita sambil mengingat dan percaya dengan sungguh-sungguh darah Tuhan Yesus Kristus membasuh dosa kita dengan sempurna. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memberikan makanan dan minuman bagi rohani kita, bagi jiwa kita, mari kita sekarang mengucap syukur dan tiap-tiap orang mengatakan demikian di dalam hatinya. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk makanan dan minuman rohani yang sudah kami terima melalui perjamuan Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah rela menderita dan mati untuk menebus kami dari penguasaan dosa, sehingga kami sekarang menjadi orang-orang yang penuh pengharapan karena keselamatan yang Tuhan sudah sediakan karena pengorbanan-Mu itu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya di hari-hari ke depan kami semakin taat, semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus berjuang mengusahakan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk makanan, minuman rohani melalui perjamuan Tuhan pada saat ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan pada kehidupan kita. Pada hari ini juga kita akan memberikan persembahan perjamuan kudus yang akan kita berikan secara bersama-sama. Tata cara memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan pada saat seperti ibadah sebelumnya. Firman Tuhan yang mendasari dalam kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu terkasih, marilah kita berikan persembahan dengan memuji nama Tuhan dari NKB 208 bait 1, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bawa persembahan dalam doa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat, pada saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepada-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepada-Mu atas penyertaan dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan perjamuan kudus ke dalam tangan-Mu, dan kiranya diberkati oleh-Mu, agar persembahan ini menjadi alat yang hidup untuk pelayanan kasih-Mu dan kepada sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 343 baitnya yang pertama, Dunia dalam Rawa Payah. Saudara-saudaraku, marilah sekarang kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan berkomitmen untuk terus berjuang mewujudkan karya dan rencananya dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan segera berakhir. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa setelah ini kita akan bersama-sama dengan anak-anak di sekolah minggu merayakan, mensyukuri, mengingat peristiwa yang penting, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saya mengundang saudara-saudara untuk terus ikut aktif dalam ibadah ini sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salam dalam kasih Kristus buat seluruh warga jemaat GKJ Ebenezer. Dalam suasana Hari Kemerdekaan RI, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dengan sikap sempurna. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita merasakan nuansa berbeda dalam kebaktian pagi ini. Ada bendera sangsaka merah putih dan ada panji sinode Gereja Kristen Jawa. Ada juga umbul-umbul, ada juga yang lain-lain yang meriah di sekitar gereja kita. Ya, bulan ini kita berada dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tepatnya besok, tanggal 17 Agustus. Tentu kita merasakan sukacita karena Republik ini sudah berusia 75 tahun. Pertama, tentu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya rakyat Indonesia boleh menyatakan kemerdekaan dari bangsa lain yang telah menjajah sekian ratus tahun melalui perjuangan panjang dan pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan pendahulu kita. Sebagai jemaat gereja yang terus bertumbuh dan menjadi bagian dari Sinode Gereja Kristen Jawa, tentu selain bersyukur, jemaat Gereja Kristen Jawa Ebenezer harus turut mengambil bagian dalam menjalani kemerdekaan baik selaku jemaat maupun sebagai warga negara. Sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa keberadaan dan kehadiran kita di tengah bangsa yang begitu majemuk dan dengan berbagai pergumulannya adalah untuk bersaksi dengan positif dan terbuka untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kebersamaan dalam membangun bangsa yang berdaulat dan mandiri.
firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 4, 5, dan kemudian 7 yang berbunyi, "Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Menjadi inspirasi kita sebagai warga negara untuk terus berkarya dan berdoa. Terlebih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh bumi yang kita diami ini, di mana kondisi tersebut telah mengubah tatanan kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan berjemaat. Kita harus terus mewujud nyatakan kesaksian dalam karya nyata yang mencerminkan kasih setia Tuhan yang terus menyertai bangsa Indonesia. Kita harus menjadi bagian dari jemaat yang paling tidak dipanggil untuk turut ambil bagian dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sudah 5 bulan jemaat Gereja Kristen Jawa Ebenezer tidak melaksanakan aktivitas normal yang diantaranya kebaktian ragawi atau onsite sebagai langkah nyata untuk mengikuti arahan pemerintah dan saling menjaga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun demikian, patutlah disyukuri kasih setia Tuhan yang terus memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelenggarakan kegiatan berjemaat secara kontinu, meskipun dengan cara yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kebaktian terus berjalan dengan lancar meskipun tidak secara ragawi, namun secara virtual atau biasa disebut online, dan dapat diikuti dengan baik dan penuh sukacita oleh jemaat. Pada saat ini telah berkembang yang pada awalnya masih menjadi satu dengan kebaktian keluarga, namun kini telah dimulai ada kebaktian pemuda remaja dan disusul dengan kebaktian anak secara mandiri. Pendalaman Alkitab, sarasehan, kebaktian syukur, kebaktian pelepasan dan pemakaman, persiapan perjamuan kudus, serta perkunjungan kepada keluarga jemaat terus berlangsung dan dijadwalkan secara rutin. Keinginan dan pemikiran untuk memfasilitasi kerinduan jemaat yang ingin menghadiri kebaktian ragawi terus menjadi motivasi dan dorongan bagi Majelis Gereja Kristen Jawa Ebenezer untuk mencari cara terbaik dan aman bagi semua. Pada saat ini, kita masih dalam tahap persiapan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi serta arahan maupun ketentuan dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu telah dibentuk tim pemulihan aktivitas Gereja Kristen Jawa Ebenezer yang terdiri dari personal yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang yang diperlukan dan terus bekerja mempersiapkan dengan proporsional prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan ragawi serta pada waktunya mensosialisasikannya kepada jemaat. Pada saat ini, tim telah menyelesaikan prasarana dan sarana dimaksud dan dalam proses sosialisasi kepada jemaat. Selama ini, kita terus mengupdate informasi yang ada di sekitar kita untuk dapat memilih secara cermat dan tepat dengan tetap memperhatikan sisi keamanan bersama. Kapan waktu yang baik untuk memulai kebaktian ragawi atau onsite? Tentu majelis mohon pengertian jemaat, dan yang terlebih penting mohon dukungan doa yang tidak pernah berhenti bagi pemulihan aktivitas di Gereja Kristen Jawa Ebenezer dan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Merdeka! Merdeka! Selamat pagi adik-adik, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom! Oh ya adik-adik, Mbak Yuni mau jelaskan nih kepada adik-adik semua bahwa pada hari ini pesan anaknya sedikit berbeda dengan pesan anak di minggu-minggu sebelumnya. Karena apa? Karena besok di hari Senin pada tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jadi kita akan mendengarkan beberapa lagu perjuangan.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada kita. Tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Tujuh Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah lama-lamanya. Juaraku untuk Ibu Pertiwi. Jauh mataku memandang, kulihat Ibu Pertiwiku. Sejauh telingaku mendengar, kudengar nenekku yang kulihat bangsa ini begitu indah, hijau dan merah Indonesia. Dengar pesan tetap tegak berdiri.
Kita ketemu lagi dengan pesan anak di minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu terhadap kami Tuhan. Di masa pandemi ini, Engkau memberi kami kesehatan dan Engkau juga memberkati kami dalam kami belajar. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada-Mu, kami ingin belajar firman Tuhan. Kami ingin belajar semua yang Engkau inginkan terhadap kami. Bersama dengan kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 yang berjudul Persaudaraan yang Rukun. Gimana? Alkitabnya sudah dapat semuanya? Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Boleh dibacakan ya buat adik-adik semua? Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, Mbak Yuni mau tanya nih. Adik-adik, selama ini sudah lama ya gak ketemu dengan teman-teman di sekolah minggu ya? Gimana rasanya? Ingin ketemu gak? Jadi ingat ya, coba pandeminya udah selesai ya. Jadi ketika kita bertemu, aduh, rasanya gimana? Kita pasti akan, kita pasti akan ingin berpelukan, berjabat tangan, kemudian saling mengekspresikan wajah. Halo, aku bahagia loh, kabar aku baik-baik saja. Kabar teman-teman gimana? Wah, pasti seperti itu ya. Semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bebas seperti dulu lagi ya, menanyakan kabar, berpelukan, berjabat tangan seperti dulu lagi ya adik-adik. Nah, sekarang kita kembali ke firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu Mazmur 133 itu penulisnya adalah Raja Daud. Adik tahu nggak Raja Daud itu siapa? Masih ingat? Ya, Raja Daud itu, Mbak Yuni ingetin lagi ya, yaitu adalah anak bungsu dari Isai. Kemudian Raja Daud ini adalah seorang gembala awalnya. Kemudian dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah menjadi Raja Israel, menggantikan Raja Saul. Dan yang paling penting yang ada diingat apa? Dia berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Itulah Raja Daud. Nah, dalam Mazmur 133 ini diperlihatkan bahwa Raja Daud sedang happy, sedang bergembira. Kenapa ya? Ada yang tahu nih, oh, bergembira kenapa ya? Tuh, karena dia melihat rakyatnya hidup sangat rukun. Hidupnya rukun. Adik tahu gak sih hidup rukun itu apa? Ya, apa arti hidup rukun? Ya, hidup rukun yaitu yang pertama, saling membantu adik-adik. Nah, adik-adik kan di rumah sering nih berdua sama kakak adiknya. Nah, kalau adiknya kesulitan dalam belajar, nah kakaknya bisa bantu. Tuh, saling membantu. Jadi salah satu arti hidup rukun, tadi saling membantu. Kemudian saling menghibur. Jika ada temannya yang sakit, ada yang sedih, sampai menangis nih, ada yang matanya. Nah, hidup rukun juga seperti itu, menghibur teman yang sedang berduka, yang sedang menangis, yang sedang sedih. Kemudian hidup rukun apa lagi ya? Nah, hidup rukun itu memberi pujian. Nah, adik jangan malu-malu ya, memberi pujian. Misalnya nih, adiknya sering membantu kakaknya nih. Nah, langsung diberi pujian, diberi kata-kata positif. Waduh adik, kamu pintar banget sih. Kamu membantu mama, membantu kakak. Kamu memang adik yang hebat. Kakak beruntung punya adik seperti kamu. Ya, yang kedua, jika temennya nilainya, misalnya nilai matematikanya lebih bagus dari kita, kita memberi pujian, gak usah malu-malu, gak usah iri bahkan. Eh, kamu hebat banget nih untuk matematika. Aku mau dong belajar dengan kamu. Kamu memang hebat, kamu memang luar biasa. Nah,
apalagi hidup rukun yaitu saling memperhatikan. Nah, di masa pandemi ini adik-adik, sudah adik-adik udah video call belum dengan teman-temannya menanyakan kabar, kalian sehat nggak sih? Oh iya, mungkin adik-adik udah lama nih nggak ketemu nenek, kakek di desa sana atau di kampung atau udah lama nggak bertemu dengan om, tante. Video call tanya, tante sehat kah? Nenek gimana kabarnya? Waduh, ini cucumu rindu loh. Nah, itu memperhatikan juga seperti itu. Kemudian nih, nah, kalau adik kan suka lihat nih, papa kan suka form ya, bekerja dari rumah. Mungkin papanya capek, bekerja seharian. Terus dipijetin, dibantu. Nah, itu juga salah satu hidup rukun, contoh. Kemudian, yang ini, dia lihat mamanya sibuk buat kue di dapur. Ah, inisiatif membantu mamanya. Nah, itu ya, salah satu contoh hidup rukun. Sebenarnya apalagi selain itu, arti hidup rukun yang selanjutnya yaitu saling mengampuni jika ada temannya yang salah. Sebagai manusia, kita kan sering melakukan kesalahan ya tanpa sengaja. Nah, kita jangan mudah marah nih, jangan mudah-mudah langsung marahan, langsung berkelahi. Kita harus mengampuni. Barangkali nanti kita salah juga pas teman kita mau mengampuni ya. Jadi hidup rukun seperti itu. Nah, itu tandanya nih, marah nih awalnya, kemudian nggak lama lagi baik lagi. Itulah hidup rukun ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik, sekarang kalau kita hidup rukun, Tuhan mendatangkan berkat loh. Sama seperti kita baca tadi, berkat itu ada dua. Yang pertama digambarkan sebagai minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu berarti minyak itu melambangkan bahwa itulah yang diperkenan Tuhan ya. Jadi hidup rukun itu adalah seperti minyak urapan yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau kita hidup rukun, kita akan mendapatkan berkat. Nah, berkat yang kedua digambarkan dengan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya, ini berkat ini juga embun itu adalah lambang bahwa Tuhan memberkati. Nah, jadi kalau ingin mendapat berkat Tuhan, tentu adik juga harus hidup rukun ya, sama seperti firman Tuhan tadi bahwa berkat dilambangkan sebagai minyak yang baik kemarin ke janggutnya Harun, dan yang kedua seperti embun Gunung Hermon. Nah, ini contoh hidup rukun ya adik-adik. Nah, sekarang kita kan besok kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, ini contohnya, kita ini bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Batak aja atau bangsa Sunda, kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang banyak itu, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ini ada bangsa, ada berbagai macam baju daerah ya adik-adik ya. Ini mereka walaupun berbeda-beda tetapi hidup rukun bersama. Nah, ini walaupun terdiri Indonesia dari berbagai macam agama, mereka tidak berkelah, tidak berantem, tapi mereka saling hidup rukun. Dan Tuhan berkenan dengan hidup yang seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini juga ya, walaupun di sekolah, di tempat bermain dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang berbeda-beda, ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya coklat dan hitam, tapi mereka tetap sama. Mereka hidup rukun di negara kita, negara Indonesia. Nah, sekarang kita karena besok kita akan menyambut 17 Agustus, aktivitas kita adalah kita membuat bendera merah putih. Demikian pula adik-adik, tim untuk pesertanya minggu ini sampai sini. Dan kita akan membuat aktivitas, dan aktivitasnya tolong dikirim ya, di foto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau sudah memberkati negeri kami Tuhan, sehingga Indonesia merayakan hari ulang tahun di hari Senin besok ya Tuhan. Khusus berkati negara ini dan berkati kami Tuhan, agar kami benar-benar mengikuti semua firman-Mu ya Tuhan, agar kami mau hidup rukun bersama dengan teman-teman kami. Walaupun kami berbeda, kami akan hidup rukun bersama-sama dengan
teman-teman kami yang lain. Maka sekiranya firman-Mu itu akan kami ingat dan akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ternyata dengan pesan anak minggu ini, kita jadi diingatkan bahwa untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Jadi ingat lagu ini, yuk kita nyanyikan yuk. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat menghidupi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka!